panjang, lipat. Nah, sepil kambing perdana. Ini rekomendasi buat pejantan, Pak Geng ya? Iya. Kepala merah yang kedua ini telinga lentur. Iki usianya berapa, Pak Geng? Sekitar 2 tahun, Mas. Kurang lebihnya 2 tahun. Nah, kira ready ya, Pak Geng ya? Ya, siap, Mai. Siap memacek ini. Jadi ready ini. Yang kedua ini usia kurang lebihnya 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam ngarit mania, teman-teman, sahabat ternak dimanapun berada. Pada kesempatan siang hari ini spesial, kita kembali lagi Sobo Kandang di kandangnya Pak Sugeng atau di Glewo Farm, yang tepatnya lokasi ini di Desa Kalidawir, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Kali ini kita berada di jalan yang set ke belakang, wilayahnya sangat hijau banget. Jadi rekomendasi banget wilayah sini, cocok sebagai peternakan kambing. Kebetulan di siang hari ini teman-teman, owner Glewo Farm sudah stay di kandang dan materi-materi kambing sudah ada yang dikeluarkan. Kita sepil masuk ke dalam. Ndi wong iki? Niki, Mas. Sugeng siang, Pak Geng. Nggih, sugeng siang. Pripun kabare? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah ya. Suwira meliput iki. Nggih. Wis siap kabeh ya materine ya. Nggih, niki. Yang hari ini akan kita sepil, kita liput. Iki waya nyomber ya niki ya. Nggih, niki. Nah, iki pekerjaan ini. Sopo iki? Pekerja. Kok pekerja piye toh? Ini beliau Bu Sugeng sama putranya, teman-teman. Jadi saling membantu, satu keluarga saling bekerja sama untuk peternakan kambing ini. Karena di kandang Glewo Farm ini kambingnya banyak banget, sehingga kalau beliau ini bekerja sendiri, Pak Sugeng bekerja sendiri, jemput antar jemput kawinan, Pak Geng ya, iya, kewalahan ya. Jadi kerjasama yang bagus, satu keluarga untuk menunjang ekonomi keluarga. Oke, kita mulai dari materi perdana. Ini rata-rata yang kita keluarkan jantan semua, Pak Geng ya? Iya, Mas. Nah ini jantan kabeh iki. Sepil sik, Pak Geng. Iki comburannya apa, Kemang? Niki ampas tahu kali polar kali cetem, Mas. Cetem barang ya? Okay. Berarti ampas tahu, polar, ampas tahu, polar, cetem. Nah iki ampas iki. Wah, ada cetem juga ya? Atau kulit ari kedelai, teman-teman. Ada polar, ampas tahu, cetem kedelai. Karung kangkung kering ya? Enggak pakai. Enggak kayak kangkung kering ya? Karung enggak pakai. Oh, berarti 3 item ya? Iya. 3 jenis, ampas tahu, polar, dan cetem kedelai. Oke, lanjut, Pak Geng. Kita mulai dari materi perdana. Ini ada jantan kepala merah. Wah, ini jumbo ini ya? Ini speknya PE Jerabang, teman-teman. Karena telinganya panjang banget. Ini panjang, lipat. Rekomendasi buat pejantan, Pak Geng ya? Iya. Bisa digunakan sebagai pejantan. Kita rekomendasikan sebagai pejantan pemacek, teman-teman, ini. Kepala merah. Oke, janggutnya kok wandel banget. Nah, dagunya tebel. Kemudian telinganya panjang, lebar. Iki TB-ne berapa, Pak Geng? TB-ne diukur dulu, Mas ya. Ukuran jare, Pak Geng. Ben marem. Polahe. Nah, diukur TB-nya dulu, teman-teman. Hop. 98, Mas. 98. 98 ya? Iya. TB kurang lebihnya 98. Tadi kita ukur pakai meteran 98. Ki usianya berapa tahun, Pak Geng? Sekitar 2 tahun setengah, Mas. 2 tahun setengah ya. Sip nom ya. Teracaknya sik kenceng. Ini teracaknya masih kenceng, teman-teman. Teracak belakang dan depan masih kenceng. Antel lah, Pak. Agresif iki. Ki macak sik jos iki ya. Masih aktif. Kayak sing duwe ya. Kayak sing duwe, Mas. Jadi kita rekomendasikan bagi teman-teman yang membutuhkan pejantan kelas pemacak. Ini ada kepala merah TB 98. Ini tadi sudah kita ukur 98. Testis normal. Wah, testis normal. Oke, modot-modot ya, San. Nah, udah modot-modot. Pak, info ini. Info untuk permintaan berapa ini? Permintaan 6 juta setengah nego, Mas. 6 juta setengah nego. Oke. Jadi materi perdana ini permintaan dari beliau 6.500.000 nego, teman-teman. Nego ini kepala merah nih. Ini sudah ready, siap pakai, tinggal treatment perawatan. Selanjutnya bisa digunakan sebagai pemacek di kandang kita. Jadi ini materi perdana ini adalah materi spek pemacek.
yang membutuhkan pemacak jumbo TB98 usia 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah dan aktif. Nah, modot loh, aktif. Jadi kalau sudah modot itu berarti aktif. Kinem setengah nego ya Pak Geng ya. Oke, teman-teman. Silakan yang berminat untuk pemacak 6.500 kepala merah nego pemacak jumbo. Jadi bisa mencetak kambing-kambing jumbo, kambing-kambing super atau bligon super, ini masuk. Kita lanjut teman-teman di materi kedua. Ini kepala merah ya, ini ya. Nah, ini kepala merah. Kupingnya poin enak ini. Nah, telinganya lentur teman-teman. Jadi kepala merah yang kedua ini telinganya lentur. Telinga lentur. Iki usianya berapa Geng? Sekitar 2 tahun, Mas. Kurang lebihnya 2 tahun. Nah, ini ready ya, Bang Kan ya, pemacak. Ya siap, Mai. Siap memacak ini. Jadi ready ini. Yang kedua ini usia kurang lebihnya 2 tahun. Telinganya lentur, kepala merah. Ini lemas banget telinganya ini. Nah, lentur banget. Telinga lipat, lentur. Untuk kambing yang kedua ini TB-nya berapa Pak Geng ini? 90, Mas TB. 90 ya? Oh, TB. Wis diukur Bang ya? Sampo-sampo. Sudah diukur 90 TB-nya teman-teman. Permintaannya berapa lagi yang kedua ini? Permintaannya 5,5 nego, Mas. Permintaan 5.500 nego. Jadi untuk spek kambing yang kedua ini 5.500 nego. Poin di telinga. Jadi untuk sekelas kambing pemacak, pemacak kelas breeding, ini poinnya di telinga. Telinganya lentur, panjang, dan tebal. Jadi rekomendasi buat pejantan pemacak, buat spek breeding, permintaan 5.500 nego. Ini. Wes, lanjut di materi berikutnya. Nah, iki Joko apa? Wes iki tahu belum kangge? Belum. Terus tahu kangge iki? Masih Joko anyaran Mas ini, Mas. Joko anyaran ya? Anyaran. Wes dites apa iki? Belum. Nah, ini. Masih sayang Mas semuanya, Mas. Belum rampas. Wah, kupingnya dawa Pak Geng ya. Nih. Ini telinganya panjang, teman-teman. Jadi, ini usia berapa Pak Geng? Usia sekitar 1 tahun Mas ini, Mas. Kurang lebih 1 tahun. Nah, kurang jadi, lebih 1 tahun. Usianya kurang lebihnya 1 tahun. Ini ekornya tegak, teman-teman. Wah, kurang comburan iki. Iya. Oyoke. Gila, konco-konco sing comburane wani los iso gede ya niki. Ini usianya masih muda teman-teman, kurang lebihnya 1 tahunan Pak ya. Belum 1 tahunan. Belum poel Mas ini. Belum poel. Jadi untuk telinganya panjang banget. Tuh, wow, kupingnya iki jenan. Nah, ini. Telinganya panjang ini teman-teman. Panjang banget telinganya. Teracak normal, kemudian testis normal. TB ini berapa Geng ini? TB 87. TB 87. Walaupun itu. Nom. TB ini 87. Nah, saiki jalui piro iki? Kambing ketiga iki. Niki 4,5 Mas. 4,5 ya? Ya. 4.500 teman-teman. Jadi untuk materi spek yang ketiga ini pejantan muda, telinganya panjang, permintaan dari beliau 4.500. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan. Ini ada 3 materi di kandang Glewo Farm yang sudah kita liput. Tadi pejantan yang super, kemudian yang tengah ini telinganya lentur ini, kemudian pejantan muda dengan permintaan 4.500 yang ketiga ini. Ini siap kirim wilayah? Seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa. Ya. Oke. Jadi beliau bagi teman-teman yang berminat di salah satu kambing nanti wilayah Pulau Jawa siap kirim Pak Geng ya. Kirim, seluruh wilayah Jawa siap kirim dan pastinya bermanfaat bagi kita semuanya. Sukses selalu buat Pak Geng. Ya. Wes lancar pokoknya sembarang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.